Hi guys, welcome back to Bukajet. Ini adalah Samsung Galaxy S24 Ultra. Kali ini dia bukan saja hadir dengan spesifikasi yang paling tinggi, tapi dia juga hadir dengan generative AI. Ataupun Samsung namakan dia sebagai Galaxy AI. Dan korang jangan anggap pula yang Galaxy AI ni adalah satu gimmick yang dibuat oleh Samsung. Tak. Setelah cuba beberapa features AI yang ada pada smartphone ni, dia buatkan cara kita guna smartphone ni berbeza dari smartphone yang lain, terutamanya pada phone flagship yang lain. So dengan adanya Galaxy AI ni, dia buatkan kita lebih utilize menggunakan smartphone dan dia lebih mudahkan kita punya kerja, kita punya tugasan harian. Serius, dia punya software, dia punya AI kali ni memang membantu kita punya gaya hidup, memang membantu kita punya kerja lah untuk buat tugasan harian. Jadi untuk design ini masih lagi kelihatan sama seperti S23 Ultra ataupun S22. Dan pada mulanya aku ya tak teruja lah sebab design yang sama. Tapi bila berfikir semula, ada banyak sebab kenapa Samsung masih kekalkan dia punya design ni. Yang pertama, pada pendapat peribadi aku sendiri, kenapa Samsung masih lagi kekalkan design yang sama seperti S23 Ultra sebelum ni? Mungkin Samsung tak nak bagi design yang ada pada S22 dan juga S23 Ultra tu kelihatan outdated lah, kelihatan ketinggalan zaman. So, kalau Samsung buat totally perubahan yang ada pada Ultra version diorang ni, mungkin dia punya yang sebelum-sebelum ni akan kelihatan ketinggalan zaman. So dia nak kekalkan design tu lebih evergreen sedikit. So diorang buatlah design yang lebih kurang sama and adalah beberapa perubahan. Dan sebab yang kedua pula, aku rasa normal je kalau Samsung gunakan design yang sama. Jika nak bandingkan dengan brand yang lain, brand buah contohnya, itu lagilah dah berzaman gunakan design yang sama. Tapi pada Samsung Galaxy S24 Ultra ni, dia tak adalah 100% guna design yang sama seperti sebelum ni. Contohnya pada dia punya frame ni, kini dia lebih boxy, lebih petak. Dan kalau tengok bahagian bawah ni pun dia lebih sharp lah berbanding yang sebelum ni. Kalau sebelum ni dia macam ada curve sikit, tapi pada S24 Ultra ni dia kini lebih tajam. And pada S Pen dia pun dah lebih rata. Dan pada dia punya frame pun kini dah di upgrade daripada aluminium kepada titanium. So dia punya frame ni lebih kuat, lebih ganas lah, lebih tahan lasak berbanding yang sebelum ini. Dan pada display dia pun kini dah jadi rata. Finally, Ultra series dah jadi rata untuk dia punya display. Sebab kalau ada display flat macam ni, barulah best untuk kita guna dia punya S Pen. Lagi rasa best lah, lagi rasa real untuk kita touch pada dia punya display menggunakan S Pen. Untuk bahagian display ni, korang pun tahu yang Samsung sendiri adalah pengeluar display terhebat. So, mesti dia akan gunakan display terpadu untuk smartphone dorang. Baiklah, untuk berat dia ni tak ada banyak perubahan juga. Sebelum ni 234, kini 232. Dan aku tak jangkakan pun yang dia akan jadi smartphone yang ringan walaupun dah guna titanium. Bagi aku, berat yang ada pada S24 Ultra ni just nice je. Dalam masa yang sama, dia buatkan phone ni terasa sangat premium. Kalau korang pegang phone ni, korang akan rasalah yang phone ni sangat premium. Sebab ada je phone flagship yang dia punya feeling masa kita pegang tu rasa macam phone mid-range. Memang ada. Baiklah, untuk chipset dia pun dah upgrade. Of course, dia wajib upgrade. Yang mana dia gunakan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Cuma korang kena tahu yang gunakan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ni adalah versi Ultra je. Yang 24 dan 24 Plus dia gunakan Exynos 2400. Untuk RAM dia 12GB dan internal storage dia dari 256GB sehingga 1TB. Jadi untuk chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ni, dia ada peningkatan CPU performance sebanyak 20% dan GPU performance sebanyak 26%. Sehebat manakah performance pada chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ni, aku belum cuba lagi, baru je unbox. Tapi dah semestinya yang smartphone ni ada performance yang padu, performance yang flagship. Persoalan dia, adakah smartphone ni akan overheating, akan panas ataupun tidak?
Itu yang kita akan cuba nantilah. Untuk kapasiti bateri dia masih sama, iaitu 5000 mAh. Kapasiti bateri sebesar macam ni sangat cukup lah untuk kegunaan seharian, dan dia punya kelajuan untuk mengecas pun masih sama, iaitu 45W. Baiklah, untuk kamera dia pula, dia hadir dengan 200MP kamera utama, 50MP kamera tele. Nah, yang ini dia dah upgrade dari yang sebelum ni. Pada S23 Ultra ialah 10MP, kini 50MP. Kemudian dia punya kamera ultrawide pula 12MP. Dan menariknya pada kamera ultrawide ni, Samsung bagi tahu dia punya kamera ultrawide untuk rakaman video ada OIS. Kempak gila. So kita boleh rakam video ultrawide dengan lebih stabil. Untuk kamera selfie dia pula masih 12MP. Okey, ini adalah hasil rakaman kamera selfie Samsung S24 Ultra pada resolusi 4K 60fps. Kau tengok dia punya kestabilan image, mantap gila. Warna pun cantik. And tengok warna hijau tu memang nice gila. Cuma warna langit tak nampak lah, sebab sekarang cuaca tengah suram, tengah cloudy. Tapi dalam masa yang lain, dalam masa yang sama, satu kelebihan jugalah kita nak cuba adakah kamera pada Samsung S24 Ultra ni mampu berikan cahaya yang baik, cahaya yang cantik jika cuaca yang suram macam ni. So, kita akan cuba kamera ultrawide, kamera utama dia, kemudian kamera tele 5x zoom. Sebelum ni pada S20 Ultra dia punya kamera tele optical zoom adalah 10x, tapi kali ni optical zoom dia 5x sahaja. Tapi Samsung dah beritahu yang mana 5x optical zoom pada S24 Ultra ni jauh lebih baik daripada 10x optical zoom pada S23 Ultra yang sebelum ini. Dan tadi aku dah cuba dia punya hasil rakaman ni, aku impressed gila dengan microphone dia, sebab banyak kereta lalu kat depan, kat belakang, bunyi enjin, bunyi kipas, exhaust fan semua, tapi dia punya mic tetap dapat berikan, tetap dapat tangkap suara dengan lebih jelas lah. Seperti sekarang ni, sebelah aku ni, kereta dia hidup, enjin dia hidup, tapi korang dengar bunyi dia clear, crystal clear kan, memang nice gila. The best part untuk bahagian kamera dia ni, walaupun kita ambil gambar sengit macam ni, tapi AI pada phone ni mampu untuk luruskan dia. Dia mampu untuk fixkan dia. Okay, kita tukar dia. Kita change tu yang lurus. Yup. Nice, kita generate. So, generate AI ni akan buatkan gambar ni lebih lurus lah. Dia memang akan take time sikit untuk generate gambar ni. Here we go. See, gambar dah jadi lurus guys. Tadi saya ingat macam ni dan sekarang lurus. Cool gila kan. Untuk hasil rakaman kamera belakang dia pula, boleh merakam sehingga 8K 30fps. Tapi tu overkill sangat, so aku record pada 4K 60fps je. Dan hasil dia padu gila. Stabilizer dia pun mantap. Nampak ni macam turun tangga. Dan aku saja je record pada waktu malam macam ni, sebab nak tengok dia punya hasil low light macam mana. Dan tempat ni sebenarnya agak gelap tau. Kalau tengok pokok ni sebenarnya gelap, tapi pada preview screen ni dia mampu cerahkan suasana ni lah. Memang nice gila. Okay, kita try lagi dia punya stabilizer macam mana. So kita akan laju sikit lah. 1, 2, 3. Nice. Omo. Gila lah. Stabilizer dia memang mantap guys. Memang sesuai untuk buat video yang banyak pergerakan. Ini 4K tau, bukan 1080p. 4K 60fps. Okay. Aku impressed gila dengan stabilizer dia. Dan untuk pengawalan cahaya dia pun sangat-sangat baik. Jadi nampaknya ini saja video hands on dan juga camera test pada Samsung S24 Ultra. Video lebih detail nanti kita akan berjumpa pada video review dia. Dan jika korang ada soalan nak tanya tentang smartphone ni, boleh komen kat bawah. Nanti aku akan cuba jawab
untuk korang punya persoalan mengenai smartphone ni. Okay, jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.